Hai semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini kita akan membuat satu simple desain lagi. Gimana cara bikinnya? Yuk kita ke Affinity Designer. Oke, sekarang kita sudah ada di Affinity Designer. Nah, ini aku sudah buat ya. Dan bisa kalian lihat di sebelah kiri ini adalah layer-layernya. Belum terlalu rapi ya layernya, karena biasanya aku kalau sudah banyak seperti ini, biasa aku bikin grup. Kalian tahu kan cara bikin grup? Ctrl G. Oke. Kalian select dulu, lalu Ctrl G. Itu akan membuat satu grup supaya layer-layer kalian terorganisir. Oke, langsung saja kita akan buat new project lagi. Kita ke file seperti biasa, new, dan terserah kalian. Sudah tahu kan? Oke. Create, dan kita akan membuat background. Nah, background kali ini bukan hanya satu warna, kita akan menggunakan gradient. Ke rectangle tool, kita tarik. Oke. Dan bisa kalian lihat di sini, biasa kan kita klik ini color, terus pilih. Sekarang kita pakai yang gradient fill. Oke. Nah, di bagian sini akan mempresentasikan warna yang ada di sebelah kiri. Kalau di sini sebelah kanan. Kita klik terlebih dahulu. Oke, dan kita akan pilih warna. Ini terserah kalian. Oke, seperti ini saja. Takutnya transparansinya nggak terlalu kelihatan. Oke. Nah, transparansi tool ini bisa kalian pakai di shape maupun di text. Jadi pertama-tama kita akan buat di shape dulu. Aku pakai rectangle lagi. Kita akan buat. Nah, untuk mengganti warnanya gampang, klik ini dan kita pergi ke color ya, supaya dia cuma satu warna. Warna putih aja ya. Oke. Nah, untuk membuat shape ini menjadi transparan, kalian pergi ke tools dan klik icon glass. Kalian klik lalu drag. Bisa sampai mentok, bisa juga sampai lewat ya. Kita mentokin dulu. Oke, ini dia hasilnya. Gimana? Cukup gampang kan di Affinity Designer? Kalau kalian ingin memodifikasinya lagi dengan transparency tool, bisa kalian klik ini. Oke. Dan petunjuknya masih tetap ada. Ya. Kalian klik yang ada di tengah ini, garis tengah ini, ya. Bisa kalian lihat perbedaannya? Bisa ya? Oke, kalau ini untuk memindahkan saja. Oke, gini cukup. Nah, sekarang ini terserah kalian. Kalian mau buat desain seperti apa menggunakan transparansi itu ya, kalian berkarya sendiri. Oke, misalnya seperti ini ya. Dan sekarang kita akan membuat transparansi di teks. Oke, caranya gampang aja. Kalian tinggal klik lagi transparency toolnya dan terserah kalian mau dari atas atau mau dari samping, terserah kalian. Aku kayaknya pengen dari samping aja. Nggak kelihatan ya. Ya gini dah ya. Oke, gimana menurut kalian? Cukup mudah caranya? Transparency tool di Affinity Designer. Kalau kalian pengguna Photoshop, kalian juga bisa. Tapi aku sudah lupa ya, itu di bagian mana, karena aku juga sudah tidak pakai Photoshop. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Simple banget desainnya, transparency tool ya, sangat-sangat berguna. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk share, dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like. Jika kalian punya saran, feedback, masukan, atau kalian ingin bagi pengetahuan
seputar desain, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan follow akun Instagram dan Facebook Millions. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.